Fenomena astronomi adalah peristiwa alam di luar angkasa yang dapat diamati dari bumi. Setiap bulan, fenomena ini berubah karena pergerakan benda-benda langit yang memiliki orbit dan kecepatan berbeda-beda. Sederet fenomena langit diperkirakan terjadi pada bulan Juli 2024. Menariknya, akan ada dua hujan meteor yang akan menghiasi langit malam pada Juli 2024. Berikut dua hujan meteor di penghujung bulan Juli 2024. Yang pertama, hujan meteor Delta Aquarius. Hujan meteor Delta Aquarius akan menghiasi langit malam pada tanggal 28 hingga 29 Juli 2024. Delta Aquarius adalah hujan meteor yang menghasilkan hingga 20 meteor per jam pada puncaknya. Hujan meteor ini dihasilkan dari puing-puing yang ditinggalkan oleh komet Mardem dan Karp. Pemandangan terbaik dari hujan meteor ini dapat dilihat dari lokasi yang gelap setelah tengah malam. Hujan meteor Delta Aquarius berlangsung setiap tahun dari 12 Juli hingga 23 Agustus. Pada 2024, puncaknya terjadi pada 28 Juli 2024 malam dan 29 Juli pagi 2024. Yang kedua, hujan meteor Alpha Capricornis. Fenomena astronomi Juli 2024 yang terakhir adalah hujan meteor Alpha Capricornis yang akan mencapai puncaknya pada 30 hingga 31 Juli 2024. Fenomena ini akan dihiasi banyak bola api terang yang dihasilkan selama periode aktivitasnya. Hujan meteor Alpha Capricornis aktif dari 7 Juli hingga 15 Agustus setiap tahun.